Oke guys, jadi kita baru saja mendapatkan bocoran rahasia resmi langsung dari Bang Davaboom soal episode 77 Skibidi di Toilet nih teman-temannya. Dan guys, episode 77 itu akan segera rilis di tanggal 7. Yo, what's up teman-teman, balik lagi sama gue Fine Art Gaming di konten bocoran terbaru episode 77 Skibidi di Toilet nih teman-teman ya. Oke guys, jadi bocoran ini guys ya didapat atau diberikan sama Bang Davaboom teman-teman. Nah, kalian pasti kaget, loh kok Bang Davaboom udah ngasih bocoran tapi ini rahasia teman-teman ya. Oke guys, tapi sebelum kita bahas bocoran itu, pastikan kalian semua para pecinta Skibidi di luar sana, yes, kalian yang lagi pada nonton, klik dulu tombol like-nya, di-share dan subscribe dulu teman-teman ya. Let's go guys, kita menuju ke 5 juta subscribers, jadi pastikan subscribe, nyalain loncengnya teman-teman. Dan jangan lupa biar gue makin semangat bikin konten setiap hari buat kalian, klik tombol like-nya, tembusin 10.000 like teman-teman ya. Mantap kalian teman-teman. Oke, jadi guys, sebelum kita membahas informasi-informasi terbaru, dan ini langsung ada kaitannya dengan Bang Davaboom, kita nonton dulu full episode 76, let's go. Nah ini dia teman-teman ya, gila guys ya. Ini harus gue akui, ini gokil sih guys ya. Dari views aja baru 1 hari udah 10,5 juta dan like 487 ribu teman-teman ya. Dan thank you juga teman-teman, kita kemarin trending lagi guys ya, berkat kalian semua nih, para pecinta Skibidi channel gue, keren kalian. Oke, langsung kita tonton. Kuy. Nah, di sini udah gue bahas juga guys ya, perubahan antara yang 76 part 2 yang dirilis pertama sama yang sekarang tuh beda jauh teman-teman, oke? Nah, di sini terjadi pertarungan teman-teman. Sebenarnya di bagian-bagian yang 76 part 1 ini juga ada beberapa kayaknya yang diubah dari segi grafik dan pencerahan tampilannya sih teman-teman ya. Kasih tahu gue teman-teman. Nah, ini kita nyalain dulu kali ini guys ya, bentar guys. Set. Nah. Dasar sampah pengkhianat. Tapi ini benar-benar plot twistnya bikin kaget sih guys. Wah ini fix sih episode 77 kalian. Gue udah tahu guys apa yang akan terjadi teman-teman. Gokil banget nih. Oke, dan kita bertemu satu Skibidi dengan topi army teman-teman ya. Dan langsung disikat sama Astro Toilet bertopeng Iron Man teman-teman. Oh bahaya. Langsung dihajar. Mampus. Gila guys, gue menunggu ketika dia bertemu dengan Astro yang sebesar dia juga guys. Ini kayak bakal seru sih guys ya. Oke, ini si Giant Skibidi Car ini menurut gue dia cukup kuat teman-teman ya. Jadi dia kayaknya ngelawan Astro tuh kayaknya masih sanggup lah guys ya. Eh bingung loh, apa itu? Kenapa pasukan kameramen bersekutu sama Skibidi? Oke, dan di sini kita benar-benar diserang teman-teman ya. Lalu guys, kita berhasil sih. Kita sebenarnya bisa ngalahin dia, teman-teman ya. Cuman gua gak tahu kenapa dia ditusuk dan masih bisa hidup, guys. Hebat banget itu. No. Sebenarnya pasukan-pasukan Astro yang kecil ini, guys, masih bisa dilawan sama pasukan kameramen biasa juga masih sanggup, guys ya. Nah, cuma karena ini baru dia baru keluar, teman-teman, jadi ya masih dibuat strong lah, guys. Masih overpower, teman-teman. Udah, saatnya untuk tewas katanya, guys. Langsung dia yang malah yang turu guys ya, diserang sama si Giant Cameraman teman-teman. Oke. Dan di sini guys, ini episode yang berikutnya gila sih guys, bakal pecah dan edan sih. Oke, lalu kita diserang sama pasukan Astro Kroco dan kita menggunakan energy shield teman-teman ya. Tapi harus diakui guys ya, walaupun di episode 76 ini tidak menampilkan Titan, tapi tetap viral dan trending satu sih Bang Davaboom guys, gelo sih. Cuma kalau ada Titan viewsnya biasanya lebih sadis lagi guys ya. Oke, lalu muncullah si Spider Cameraman atau lebih dikenal dengan Strider Cameraman guys di zaman dulu ya. Jepret, boom, hancur lu semua. Mamam gak tuh. Gila, mereka ingin coba mengalahkan kita guys. Tidak semudah itu sobatku. Oke. Okay. Yes. Nah, langsung lanjut ke sini guys. Oke, okay, tapi gua bingung kenapa Bang Davaboom menghapuskan omongan-omongan para pasukan TV Man, guys. Kayak itu masih menjadi pertanyaan gue ya, teman-teman ya. Kayak di sini kan ada dibilang, "Berhenti mengkhawatirkan para pasukan-pasukan bodoh itu." Mundur. Dibilang pakan ternak, sampel itu lebih penting daripada kalian.
kan itu menyakiti hati kameramen, guys. Mungkin si TV man ini dia nggak tahu, guys, ya, bahwa semua layar yang dilihat sama pasukan kameramen itu terkoneksi ke dalam markas besar, guys. Tuh. Orang-orang bodoh, cepat sebelum mereka menemukan kita lagi. Gila, guys. Gak respect sama kameramen sama speakerman. Wah, gokil. Gua udah gak paham sih sama pasukan TV man ini tuh mereka maksudnya apa, guys. Sombong kah atau mereka capek buat nge-carry kita, guys? Karena memang yang gendong-gendong si pasukan TV man, ya. Cuman kalau ini terjadi peperangan saudara sih, wah, kayaknya bakal seru sih, bakal seru, teman-teman, ya. Kita akan melihat Titan TV Man akan berkelahi dengan duo Titan, guys. Itu bakal epic dan pecah sih, teman-teman, ya. Oke, dan mereka cabut. Tembak. Oke, dan di sini, guys, kita dibantuin sama kursi kantor, guys, ya. Aneh banget. Nih, lihat nih. Doom, tuh kursi kantornya nyamber pakai cahaya hijau, guys, ya. Digerakin sih sama Bang Dava Boom sih, feeling gue, ya, guys. Tuh. Mulus banget. Masa gak ada yang curiga itu apa yang menyerang gitu loh. Oke, kita nyampe di sini, guys. Ini PR nih. Ini PR. Aduh, guys. Set moment lagi, guys. No. Guys, itu udah dipastikan tewas, teman-teman, ya. Itu gak akan selamat, guys. Serangannya terlalu brutal, guys. Gila, guys. Oke, terus kita pun di sini sempat pingsan sementara, teman-teman, ya. Terus bangun lagi. Dan beberapa pasukan kita sudah berlindung ke dalam gedung apartemen, teman-teman, ya. Tuh. Bersembunyi. Tapi, guys, aduh, kita di sini dikeroyok sama seluruh anggota Astro dari berbagai jenis, teman-teman, ya. Lihat. Di sini pun bahkan Skibidi di human mencoba untuk kabur, guys. Cuman, ya. Karena dia melihat kita dikepung, dia pun pasrah dan membuang senjata, ya, guys. Dah, percuma, kita nggak bisa kemana-mana lagi. Dan dia langsung dieksekusi sama Woman Astro Toilet, teman-teman, ya. Gila sih, sadis banget, guys. Terus dia bilang, selamat tinggal, saudaraku. Langsung ditarik, guys. Dan ini, aduh, ini ditewasinya sadis banget, guys. Capek berdarah-darah, guys, ya. Dan ini giliran POV, teman-teman. Walaupun POV belum tewas, guys, ya. Cuman POV cedera parah sih, guys. Harus gue bilang, ya. Lihat. Oh-oh. Skibidi. Eh, kenapa itu? Jari jangan contoh, guys. Itu jari gak boleh contoh, ya, guys, ya. Gila, guys. Ini tetap selamat, guys. Tetap bisa diperbaiki, teman-teman, ya. Tidak ada yang bisa kamu lakukan. Langsung, guys, itu muka creepy-nya keluar, guys, ya, ketrigger. Tuh. Berhenti menyiksaku, katanya, guys. Lihat. Dia sedih loh, guys, tuh. Mukanya sedih, guys, ya. Apa jangan-jangan dia pro ke Skibidi, guys? Gak tahu sih. Seorang mengganggu komunikasi kita. Pasukan yang mengejar Titan telah hilang. Anda yakin ingin berpartisipasi? Aku tidak ingin ketinggalan, tentunya. Lanjutkan dengan rencana, stick to the plan, katanya, guys. Oke, dan dia kedipin kita, guys. Ting, terus dia cabut, guys, ya. Oke. Lalu, ya, habis ini kita akan melihat plot twist yang benar-benar sangat mengejutkan, teman-teman, ya. Kaget sih, jujur kaget, guys. Gue tidak nyangka, teman-teman, ya. Tapi wajar sih, guys, ya. Pasukan-pasukan kameramen pasti nggak terima dengan perlakuan pasukan TV man, guys. Terlalu sombong dan angku, guys, ya. Lihat. Enak banget, lihat nih, datang-datang teleportin barang. Terus dengan arogannya bilang, analisis ini nih, secara menyeluruh, ya. Langsung ditimpuk. Lau bos, bro, lau bos. Menyuruh kita. Langsung dikasih jari gak sopan, guys. Terus bilang, kamu akan menyesali ini semua, pasukan kameramen. Kita akan berperang. Duh, yang lain ada kayak, aduh, jangan dong. Ya, terus kita mengambil plunger, teman-teman. Kring, keluar pedang, guys, ya. Atau pisau, nonon. Oke, jadi itu dia, teman-teman. Dan kita akan langsung saja melanjutkan pembahasan soal episode 77 nanti, teman-teman, ya. Oke, tapi sebelum itu pastikan tembusin 10.000 like, teman-teman, biar gue semangat cari informasi-informasi Skibidi buat kalian semua, teman-teman, ya. Oke, jadi, guys, yang pertama itu langsung aja kita ke Photoshop dulu, ya, guys, ya. Nah,
Guys, info pertama lagi ada di Discord official gua, teman-teman. Sebelum itu gua mau kasih tahu kalian dulu, silakan buat kalian semua yang pengen tahu informasi-informasi rinci seluruh soal Skibidi Toilet official, Multiverse, Zombie Universe, yang Bang Spidarun, semuanya guys, kalian bisa langsung join ke Discord Fine Art Gaming. Link Discord Fine Art Gaming ada di deskripsi, teman-teman ya. Jadi buruan kalian semua, para pecinta Skibidi yang mau berteori, pengen ngobrol-ngobrol soal Skibidi, bisa langsung join, teman-teman ya. Dan gak cuma Skibidi, banyak guys, ada game-game kayak Stumble Guy, game-game Mobile Legend, apapun itu game-game yang lagi viral, kita pasti bikin chatnya di situ, teman-teman ya. Jadi join ke Discord sekarang, link Discord di deskripsi. Gue tunggu kalian, teman-teman, oke? Mantap. Oke, informasi pertama guys, nih, gue di-tag sama si Dan Matt. Bang Fine Art, Daft Boom memberi react jempol dan api pada 3 chat yang mereka tanyakan. Oke guys, jadi teman-teman, menurut gue ya, kalau misalkan ada para viewer-viewernya dia bertanya, misalkan kapan sih episode 77, apakah mungkin akan keluar dalam minggu ini? Nah, kalau misalkan itu terdengar kayak, wah dia tahu nih, dia akan memberi emot jempol atau fire, teman-teman, yang menandakan berarti mungkin saja bisa terjadi. Atau mungkin dia nanya, apakah Titan Speakerman akan di-upgrade kalau dikasih jempol atau dikasih api? Berarti jawabannya ya, seperti itu guys ya. Oke, di sini ada yang bertanya, Boom, untuk episode 77, apakah kita akan melihat Titan di sana terus dikasih emot jempol? Yang di mana? Guys, berarti episode 77 akan ada Titan yang muncul kembali, teman-teman ya. Akhirnya guys, kita sudah menunggu para Titan beraksi lagi, teman-teman ya. Ini bakalan seru banget episode 77. Sesuai kata Bang Dava Boom, episode 77 adalah episode yang bakal pecah, teman-teman ya. Dan setahu gua juga, teman-teman, semua episode yang belakangnya 7 itu epic semua guys ya. 47, 57, 67 itu adalah episode-episode yang wadidaw, teman-teman ya. Oke? Jadi ini dia untuk gambar pertama ya, teman-teman ya. Terus kita pindah ke gambar kedua. Nah, ini guys, ada yang bertanya lagi. Boom, buat Titan Speakerman terlihat seperti ini pada upgrade berikutnya. Titan Speakerman upgrade 2.0. True lagi, 2.0. Terus dia kasih lihat ini guys, gambar seperti ini guys. Sebenarnya kalau gambarnya kayak gini, Titan Speakerman-nya itu terlihat ya biasa sih, mirip sama Titan Speakerman pada umumnya yang sekarang ya. Cuman tetap si Bang Dava Boom kasih emot fire, teman-teman ya, atau memberikan respon, teman-teman, yang dimana berarti udah tahu guys kalian ya, bahwa Titan Speakerman pasti di upgrade, teman-teman ya. Tapi kita nggak tahu nih munculnya kapan, bisa aja di 10 episode ke depan guys, alias episode ke 87 mungkin, teman-teman. Tapi kayaknya sih nggak mungkin ya, tapi nggak tahu juga guys ya, bisa jadi saja 87 Titan Speakerman yang udah di upgrade akan muncul kembali, mungkin, teman-teman, itu teori aja ya. Oke, terus kita lanjut lagi. Nah, di sini ada yang pertanyaan guys. Boom, bisakah kita mendapatkan Troll Leak saat kamu sedang istirahat? Kemungkinan Troll Leak season 25. Oke, ini gue tungguin juga sih guys untuk season 25, teman-teman ya. Terus Bang Dava Boom memberikan react jempol ke atas yang mendadakan, baiklah, aku akan memberikanmu Troll Leak season 25. Tapi kita nggak tahu guys kapan. Dan teman-teman, nah ini yang udah kalian tunggu-tunggu. BTW guys, ini semua real ya, teman-teman ya. Ini bukan fanmade guys. Kalau ada misalkan konten bocoran yang fanmade, gue akan kasih tahu kalian dari awal guys, ini tuh ada fanmade, teman-teman ya. Tapi kali ini guys, ini semua bocoran yang gue kasih lihat ke kalian, ini real ya, teman-teman ya. Langsung dari Bang Dava Boom guys ya. Dan ini benar-benar chattingan langsung dari Discord official Bang Dava Boom, yang di like atau dikasih emoji sama Bang Dava Boomnya langsung, teman-teman. Oke? Dan kalian siap guys, untuk gambar berikutnya kalian akan terkejut guys. Dan ini gambar official, teman-teman ya, bukan fanmade. Sekali lagi, ini bukan fanmade guys. Kalian siap? 1, 2, 3. Der! Guys, ini dia teman-teman ya. Ini adalah gambar yang di-share sama Bang Dava Boom, teman-teman, yang dimana memperlihatkan adanya G-Man Toilet, dan di tengah itu ada si kamera woman yang sedang memegang plunger, teman-teman. Dan di sebelah kanannya guys, itu ada Titan Cameraman guys. Oke, ini di upload sama Bang Dava Boom bukan tanpa alasan, teman-teman ya. Jadi menurut gua guys, ini adalah bocoran episode 77 guys. Kenapa gua bisa bilang kayak gitu guys? Di episode 77 kemungkinan terbesar guys, kita akan melihat kamera woman yang memakai plunger
besi itu teman-teman ya, yang di episode 76 full episode itu kan dia terakhir, adegan terakhir itu dia megang plunger hitam yang kayak besi gitu guys. Nah, kemungkinan di episode 77 nanti dia akan muncul juga dengan plunger besinya teman-teman. Dan gue gak nyangka sih guys, nanti dia bakal battle sama TV Woman guys. Itu di luar nalar sih guys ya. Mereka ini udah kayak temen kan guys. TV Woman menurut gue dia gak bakal battle guys. TV Woman itu baik banget guys. Bahkan dia pas lihat pasukan kameramen pada turu aja dia sedih kan. Jadi kayaknya sih dia gak bakal battle teman-teman ya. Untuk peperangan antara para woman ini agak sulit terjadi lah teman-teman ya. Kecuali terpaksa guys ya. Oke. Dan untuk G-Man guys, nah kalian tahu lah ya guys ya, G-Man ini sedang didesain untuk menjadi sebuah Titan teman-teman ya. G-Man Titan terkuat, oke? Dan menurut gua episode 77 bisa jadi guys, kita dibantu sama G-Man Titan teman-teman ya, yang sudah pastinya sudah di-upgrade dan bakal keren banget guys. Versi Bang Dava Boom pasti keren dan simple teman-teman, oke? Itu untuk teori dari gambar kedua ini teman-teman. Dan teori gambar ketiganya guys, yang dimana dia menampilkan si Titan Cameraman. Oke, ini sudah pasti teman-teman. Banyak dari kalian para pecinta Skibidi di toilet, terlebih pecinta pasukan aliansi Cameraman dan Titan Cameraman ya, kalian pasti bertanya-tanya. Itu banyak banget yang tanya ke gua, Bang, jadi gimana nasibnya Titan Cameraman, masih hidup atau enggak? Nah, itu akan terjawab teman-teman di episode 77 teman-teman ya. Dan untuk selamat nggak selamatnya ini gua masih bingung guys. Tapi gue, kalau ini menurut gue ya, teori gue doang teman-teman. Kemungkinan nanti ketika si Titan Cameraman mau dituruin sama pasukan Astro, tiba-tiba muncullah ini ya, muncul si G-Man dengan versi Titannya yang membantu Titan Cameraman. Dan akhirnya ya, mereka bersekutu dan beraliansi teman-teman. Tapi guys, kalau kalian tahu, Titan TV Man sangat amat dendam kepada G-Man. Dan kebetulan pasukan TV Man dan Kameramen sedang menjauh atau pecah teman-teman. Jadi kemungkinan besar ya nantinya G-Man akan bersekutu dengan Titan Kameramen guys. Dan ya nantinya mungkin saja guys Titan TV Man gak terima dan akan terjadi perang antara Titan teman-teman ya. Oke, terus buat yang nanya, Bang ini di-share sama Bang Dava Boom dimana? Oke, gue akan kasih tahu kalian adik-adik tercinta gue ya. Sebentar guys, gue akan kasih lihat ke kalian ya guys ya. Ini official teman-teman, gue nggak bohong teman-teman ya. Sebentar, nih gue kasih lihat ke kalian. Kita balik lagi ke YouTube-nya Bang Dava Boom. Nah, kalian bisa melihat guys ya. Jadi teman-teman, ini di share sama Bang Dava Boom di thumbnail dia sendiri guys. Kalian sudah melihat belum? Sudah kelihatan kan? Nah itu guys, nih gue buletin deh. Set. Nah itu teman-teman ya. Skibidi Toilet 73 full episode, thumbnailnya tiba-tiba diganti guys. Wah tapi jujur teman-teman ya, kalian harus benar-benar teliti. Ya kalau kayak gue kan memang gue setiap hari ngecekin video Bang Dava Boom. Gue scroll-scrollin guys ya. Dan kalian bisa melihat guys ya. Tuh Skibidi Toilet 73 full episode. Gue liat thumbnailnya kok berubah. Wah ini bocoran rahasia nih. Langsung gue gak pakai banyak bacot. Gue langsung siap-siap. Langsung gue rekam video ini buat kalian semua guys ya. Dan kalian bisa langsung cek aja ke YouTube-nya Bang Dava Boom dan melihat gambar di Skibidi Toilet 73 full episode yang tiba-tiba thumbnail diubah sama Bang Dava Boom teman-teman ya. Yo guys, guys. Oh ya buat yang nanya tanggal nih, tanggal prediksi gue nih udah berkali-kali bener nih teman-teman ya, kita balik dulu di sini. Oke, untuk tanggal rilis ya teman-teman. Der. Episode 77 Skibidi Toilet akan rilis di tanggal 9 sampai dengan 11 Agustus 2024 teman-teman ya. Dan kalau misalkan Bang Dava Boom udah mempersiapkan semua ini teman-teman, ini kemungkinan akan rilisnya tuh di jam-jam malam sih guys. Feeling gua malam teman-teman ya. Mungkin sekitaran jam 9 malam sampai dengan jam 2 pagi. Atau mungkin di jam subuh lah ya, jam subuh mungkin jam 4 sampai dengan 7 pagi teman-teman ya. Oke? Jadi itu dia teman-teman, semoga kalian suka dan ya terhibur teman-teman ya. Buat yang nanya-nanya soal episode 77, sebenarnya gue sendiri juga kaget guys ya. Biasanya kan gue nunggu kayak udah 4 hari, 5 hari baru gue biasa nyari info-info bocoran. Tapi tiba-tiba ketika gue lagi nge-scroll, loh kok ada ini? Wah fix, gue harus kasih tahu ke kalian semua para pecinta Skibidi Toilet guys ya. Yowis guys. So gue abang kalian, Fine Art Gaming, gue pamit dulu. Sebelum kalian cabut juga, pastikan tinggalkan tombol like, share, subscribe-nya biar gue makin semangat bikin konten setiap hari tanpa bolong buat kalian semua guys ya. Oke, gue Fine Art Gaming pamit. Sampai ketemu di konten-konten menarik Skibidi Toilet berikutnya. Fine Art Gaming signing out, bye-bye, ciao, thank you guys.